Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Baik, pada video kali ini ya, berkenaan dengan borang kaji sidik yang telah pun dikeluarkan. Okey, sambutannya amat memberangsangkan. Sangat memberangsangkan ya. Berjarum berpusu-pusu untuk mengisi borang kaji sidik yang terbaru ni. Ya, untuk mengemas kini data yang lama ya, kita nak tahu bilangan yang terkini ya. Nak tolak orang yang meminjam FSA 2. Tapi kita perlu tahu dan kita perkongsian bersama, adakah borang yang baru ini ialah satu penanda aras akan berjayanya kedai FSA bersasar? Ikuti video ni. Borang yang baru dikeluarkan ini ya, bukan satu penanda aras. Ayat yang lebih tepat sekali ialah penentu hala tuju pelan tindakan yang seterusnya selepas ini. Itu ayat yang betul dia. Ya? Jadi kita harus faham bahawasanya borang kaji sidik yang baru ini sangat penting dan wajib untuk diisi. Ya? Tempoh sehingga 29 Mei, 12 tengah hari. Perhatian, mana yang belum? Sila. Ya? Jadi, kenapa borang kaji sidik ni penting? Ya? Okey, borang kaji sidik yang baru ni penting kerana ia akan dijadikan bahan rujukan kepada semua pihak yang menyokong yang akan bawa usul ni ke Dewan Rakyat nanti. Ya, selain daripada itu, ia juga ya, sebagai pembuktian bahawasanya pencarum yang menuntut pengeluaran KWSP Sasa ni masih mempunyai wang dalam akaun KWSP mereka. Ya, terutama akaun 1. Dan nak menunjukkan yang dalam akaun 2 tinggal berapa pula. Ya, dan nak mengetahui background. Adakah seorang ni apa blacklist dan sebagainya. Ya, adakah bersangkut dengan AKPK? Banyak soalan yang timbul pada video yang sebelum ni tentang AKPK. Aku nak jelas kat sini ya. Bagi anda yang tidak ada kena mengenai dengan AKPK, tak payah tik dekat ruangan AKPK tu. Ya. Jadi kalau anda memang ada berurusan dengan AKPK, ya, pengurusan kewangan, ya, menyelesaikan hutang-hutang, penjadualan semula, dan menggunakan perkhidmatan AKPK, buat anda tanda. Ya, jelas. Tak perlu nak ambil pot sangat. Ya. Melainkan anda terlibat dengan AKPK sahaja. Anda perlu ambil perhatian. Okay. Jadi memang, ya, memang benar, ya, borang kaji sidik yang kali ini, ya, untuk memuktamadkan ya, jumlah pencarum yang masih lagi menuntut KWSP bersasar serta menolak pinjaman bercagar. Betul dia? Kita harus faham. Ya? Dan kalau kita nak kaitkan borang kaji sidik yang terbaru ini dengan faktor penyumbang berjayanya tuntutan KWSP bersasar, so jadi dalam video ni aku nak kata ialah salah satu daripada faktornya. Ya? Kerana data-data yang ada yang terkumpul nanti akan dikompilkan dan akan di-print untuk dipersembahkan kepada pihak-pihak yang berkenaan ya, dalam usaha untuk menuntut borang KWSP bersasar. Ya? Jadi kita nak bagi pada banyak pihak. Jadi kita perlukan data yang bagus, data yang tepat. Ya? Itu dah. Jadi alhamdulillah sokongan cantik ya, pencarum semangat untuk mengisi borang yang baru ni ya. The response yang aku dapat daripada video sama ada di YouTube maupun di TikTok, alhamdulillah ya. Ternyata masih ramai, terlalu ramai lagi pencarum yang mahu pengeluaran KWSP bersasar ya, serta membantah dan menolak pengeluaran KWSP bercagar FSA 2. Ya? Jadi memang insyaAllah sekiranya dipermudahkan rezeki kita ya, untuk menuntut pengeluaran KWSP bersasar ya, salah satu faktor penyumbang dia ialah apa yang kita tengah buat sekarang ni ya, borang kaji sidik yang terbaru ya. Sebab apa? Sebab data yang dahulu 320,000 tidak boleh lagi terguna pakai ya, kerana telah berpecah dua ya, ada yang dah pergi ke FSA 2. So kita nak finalize benda ni, kita nak justify berapa banyak sebenarnya pencarum yang terkini yang memerlukan pengeluaran KWSP bersasar ya. Secara tak langsung kita tahu jumlah yang dah memohon FSA 2 serta yang dah berpatah semangat tak mahu lagi meneruskan perjuangan KWSP bersasar ni ya. Kalau orang tak nak ni macam-macam alasan lah kan, bertanya soalan tak habis-habis dengan borang sebab bila duit isi borang. Jawapannya selagi kita tak dapat lah, kita akan usaha kan. Bila nak mengusahakan macam-macam kaedah akan digunakan pakai ni sikit je borang. Tapi cuba bayangkan yang perlu ke lapangan ya, seperti tu Azmi dan tim-tim PDIR semua. Bukan setakat isi borang je, hulu ke hilir, banyak tugasannya. Okay, jadi renung-renung kan ya, kita doa semua tindakan, pelan tindakan yang seterusnya selepas ni akan berjalan dengan lancar ya. Kerana jika satu benda tu berjalan dengan lancar, insyaAllah peluangnya cerah ya. So guys, banyak video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Dan last but not least, yang mana belum isi borang, kita tengok video ni, isi segera. Bye-bye.